Buktinya kepala PT saya itu baru, saya hanya disuruh ngisi absen dan dia melakukan formalitas karena disuruh kepala bidang operasional dan sarpras dan juga kepala dinas dan juga kepala BKSDM. Tadi dari absennya itu nama teman-teman saya coret, saya pesan kepada kepala PT untuk limpahkan kesalahan kepada saya. Untuk kepala bidang sarpras, tolong saya ingin APH periksa kepala bidang operasional sama kepala BKSDM berjiwa besar, Pak. Limpahin ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Kalau nyali besar, ke saya aja, jiwa satria, Pak. Berjiwa besar, nggak usah teman-teman saya dilibatin. Cuma hanya karena dia bantu saya videoin, Bapak panggil. Dan teman saya hanya menerima senso, Bapak panggil. Terus harus kayak gimana, Pak? Limpahin kesalahan semua ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Tadi apa yang dipertanyakan, Pak? Berapa orang yang dipanggil? 4, Mbak. Iya, ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Teman-teman saya nggak salah apa-apaan. Tadi yang ditanyakan antara apa aja? Iya, pertanyaannya seperti apa? Ya, intinya kepala PT saya juga masih baru, Mbak. Dia nggak tahu apa-apa gitu. Dia hanya disuruh menunaikan perintah saja oleh kepala dinas dan kepala bidang. Ya, ya di sana dia cuma bilang saya hanya menunaikan tugas. Ya, memang kita juga tahu, periksa aja gitu SP penugasannya dia. Dia baru pindah ke sini, ya. Terus juga dia bilang hanya disuruh, ya, hanya menunaikan tugas. Jadi kepala BKSDM nih, saya tolong limpahin ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Teman saya satu P3K, dua honorer sama kayak saya. Limpahin ke saya. Tadi ada surat-surat yang perlu ditandatanganin gitu nggak sih, Bang? Dan isinya apa? Dan hanya absen aja, Mbak. Itu absennya absen pemanggilan atau? Absen pembinaan. Apa yang harus dibina? Dijelasin nggak? Memang maksudnya pembinaan itu apa? Dijelasin nggak tadi di atas? Iya, kalau untuk dibina kan berarti di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan diajarkan, mengajarkan. Apa yang harus diajarin nih ke saya dan ke teman-teman saya? Ngomong benar, ngomong kebenaran, harus diajarin apa nih? Ya kan? Pernyataan nggak, San, yang harus ditulis atau perjanjian, pernyataan gitu? Nggak ada. Gak ada. Penekanannya seperti apa? Ya, absen. Hasilnya gimana, Pak, tadi? Baik, terima kasih teman-teman semuanya ya. Saya mohon maaf tadi agak lambat. Satu, saya menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai Kepala PT untuk mengawasi dan membina teman-teman juru padam, terus juga operator. Nah, ini tadi saya cuma satu pertanyaan ke Bang Sandi. Apa sih keinginan Bang Sandi? Yang ini nanti akan saya fasilitasi untuk saya sampaikan ke kepala dinas. Jadi tadi cuma itu aja yang saya sampaikan ke Bang Sandi. Mungkin tadi gua udah ngobrol ya. Jawabannya apa, Pak? Jawaban Sandi tadi. Ingin ada perbaikan di semua peralatan-peralatan maupun yang lainnya. Gitu. Dan itu akan disampaikan ke pimpinan. Langsung saya sampaikan. Selesai ini saya langsung sampaikan ke sana. Tindakan selanjutnya apa sih, Pak? Langkah selanjutnya setelah disampaikan ke pimpinan akan kita perbaiki yang di dalam dulu. Kita perbaiki dulu yang ini apa untuk kelengkapan perawatan dan sebagainya. Itu aja yang gitu. Soal sanksi, ada sanksi yang akan dikenakan pada saat itu? Tidak ada ya. Pembinaannya itu seperti apa sih? Ya kayak tadi saya ngobrol seperti itu kan sebenarnya pembinaan. Itu aja. Lebih ke persuasif ya, Pak, pendekatan aja, Pak ya. Lebih banyak ke pendekatan. Jadi sekali lagi saya juga terima kasih ya buat teman-teman media atas dukungannya kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Terima kasih. Pak, nama lengkap, Pak, izin. Dede Gempar Kurnia.